Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Welcome back to our channel. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan unboxing dan mereview serta merakit Tamiya Mini 4WD dari Victory Magnum Premium. Yap, ini dia guys. Ya, kalau sebelumnya kita sudah merakit Dio Spada ini air sasis, kali ini kita mencoba untuk merakit ini ya teman-teman, Victory Magnum Premium Carbon Super 2 sasis. Jadi agak sedikit berbeda ya dibanding Dio Spada kemarin. Kalau untuk seri Victory Magnum ini, dia menggunakan bahan karbon untuk Super 2-nya. Beda dengan Daxing kemarin teman-teman ya. Kalau Daxing kemarin itu tidak berbahan karbon, tapi kalau untuk original Tamiya, saya yakin ini asli berbahan karbon untuk sasisnya. Yap, kita lihat tapak depan. Ini adalah mobilnya, mobil kedua dari Go Saiba di film animenya teman-teman ya. Setelah Magnum Saber, yap, dia bertransformasi jadi Victory Magnum. Oke, tidak ada yang berbeda dengan dari sebelum teman-teman. Untuk Super 2 ini mungkin sama aja ya teman-teman ya, seperti Daxing kemarin sasisnya. Oke, kita coba buka, kita buka teman-teman. Yap, wow, kita dapat body gearboxnya, wow, berwarna biru guys. Ini keren banget nih, putihnya putih glowing. Oke, bannya, nah ini agak sedikit berbeda ya teman-teman untuk ban Victory Magnum Special Carbon ini ya. Ini ada urat-urat ini versi seperti ban mobil ini guys, untuk seri Victory Magnum yang karbon. Oke, mantap. Ya, ini pretelan-pretelannya seperti biasa teman-teman. Nah, ini dia sasis karbon Super 2-nya teman-teman ya. Ini keren banget. Jadi apa sih yang membedakan karbon dengan ABS itu ya? Kalau karbon itu yang saya tahu dia memakai serat-serat benang, ya apalah gitu ya. Jadi untuk bahannya dia berbeda dengan yang cetakan ABS-nya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini lebih kokoh lah ya, lebih kuat. Ini keren banget teman-teman ya, kalau teman-teman lihat. Oke. Dan ini stikernya keren, warna metalik. Dan ini velgnya teman-teman, velg setnya ya berwarna putih juga, sama seperti di kotaknya teman-teman ya, persis. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Oke, kita potong-potongin dulu ya, kita potong-potongin dulu sebelum merakit. Jadi video kali ini kita unboxing langsung merakit. Yap, nah ini dia teman-teman, sudah kita susun. Oke, kita lanjut langsung merakit ya. Yap, nikmatin ya teman-teman musiknya. Tadi udah kita pasang. Tinggal kita pasang kuningannya.
Nah teman-teman, oke, selesai kita rakit. Langsung saja teman-teman, kita coba engine on. Kita dengar seberapa gahar Victory Magnum ini ya. Oke, itu teman-teman ya. Wih, cakep banget teman-teman. Suaranya lembut banget. Keren. Oke, sip, kita lanjut. Nah ini ya teman-teman, tadi kita skip aja untuk proses pemasangan rollernya. Jadi kita tidak dapat center wing ya teman-teman di apa seri Tamiya-nya. Kalau di Audi kemarin kita dapat ya center wing, cuma kita tidak dapat akar belakang. Tapi kalau di original Tamiya malah kebalikannya. Yap, oke, ini keren. Lanjut kita pasang body ya teman-teman. Oke teman-teman, selesai sudah build Victory Magnum Premium sasis karbon ya teman ya. Oke, untuk proses pemasangan stiker sepertinya kita percepat aja untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Oke.